Thank you.
Januari, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia memulai perlawanan hari ini. Sehubungan dengan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada DPR RI, setelah kami pelajari secara cermat dan seksama, KSBC memutuskan menolak rancangan Undang-Undang tersebut dengan tiga. Untuk melakukan aksi, DPC-DPC untuk melakukan aksi, bersama 10 federasi. Kami juga akan menjahit gerakan-gerakan ini menjadi masif. Lalu yang ketiga saya katakan tadi, kami akan mengajukan material ke Mahkamah Konstitusi. Untuk semua saudaraku yang telah berdedikasi, Anda akan diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Tetaplah setia kepada perjuangan. Jangan...
jari kita untuk bisa menjadi seperti kita saat ini. Kita tidak akan pernah meraih kebebasan, mengatakan bahwa kita sudah bebas berserikat, kalau beliau ini tidak pernah hadir dalam perjuangan itu.